Halo Tribun, selamat siang, kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribun saya melaporkan langsung di pelabuhan pendaratan ikan ya, atau PPI Cikidang, pelabuhan PPI Cikidang di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan bisa kita lihat tribunes, di sini banyak perahu nelayan yang bersandar. Di sekitar pelabuhan PI Cikidang Pangandaran ya. Dan sebelumnya dari pantauan di Bujabara ini ya, tampak di wilayah pantai timur Pangandaran ya, ombak cukup tinggi dan tentunya mengganggu aktivitas nelayan saat melaut atau mencari ikan di tengah laut ya. Dan bisa kita lihat tribunnya seperti inilah kondisi perahu para nelayan ya, yang bersandar di PPI Cikidang, wilayah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Dan ini tentunya lokasinya tidak jauh dari kawasan Pantai Timur, di sekitar objek wisata Pangandaran ya, Pantai Timur. Dan bisa kita lihat dari video live Facebook Tribun Jabar ini dari kejauhan ya, di sana terlihat jembatan merah atau jembatan Cikidang yang menuju arah Pantai Timur Pangandaran. Dan pelabuhan PI Cikidang ini merupakan salah satu pelabuhan ya untuk bersandar, satu tempat untuk bersandar para nelayan ya, ketika atau setelah mencari ikan di tengah laut ya. Dan bukan hanya di lokasi ini aja, di lokasi seberang sana ya, bisa kita lihat dari kejauhan masih banyak perahu nelayan yang bersandar di sekitar pelabuhan PI Cikidang. Dan tahu ya sebelumnya kondisi ombak tinggi ya terjadi di wilayah Pantai Timur Pangandaran saat ini, dan tadi dari pantauan terlihat masih tinggi ya, ada ombak cukup besar dan tentunya menghambat aktivitas para nelayan ya, di Pangandaran. Oke Tribunus, sekian laporan dari saya, pendengar kontributor Tribun Jabar dari Pangandaran.